Dan buat kalian pencinta ikan, wajib banget sih coba resep ini karena rasanya enak banget. Meskipun tanpa sayur, rasanya itu bikin nambah terus. Ini aku pakai ikan kembung. Jadi ikan kembung ini menurut aku tuh dagingnya juga tebel banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali channel aku Adifa dan Bunda. Di video kali ini aku mau masak ikan kembung ya. Ikan ini udah 3 hari di kulkas aku karena aku belinya agak banyak kan ya. Dan ini sisa 2 ekor. Aku bingung ya mau diapain lagi kira-kira. Dan kemarin itu ada yang nanya, Bunda boleh gak sih kita makan pepes ikan tapi jangan dipanggang, boleh nggak sih dikukus? Makanya di sini aku bakal buatin langsung ya. Jadi bisa diiris-iris seperti ini dulu ya ikannya agar bumbunya mudah meresap. Pada saat marinasinya ikannya bisa dikasih jeruk sedikit dan juga garam ya. Kemudian selanjutnya ini aku siapkan ulekan ya atau cobek-cobek karena aku lagi nggak pengen blender. Jadi ini aku pakai 2 siung bawang merah aja karena untuk ikannya juga hanya 2 biji, 2 ekor kecil ya. Dan ini aku pakai kemiri. Jadi kemiri ini juga aman untuk pejuang asam lambung. Jadi kalian boleh pakai ya. Dihaluskan terlebih dahulu. Kemudian jika udah hampir halus, tambahkan kunyit ya. Ini boleh pakai kunyit bubuk atau pakai biang kunyit. Kemudian juga tambahkan lengkuas. Kalau mau pakai jahe juga lebih bagus ya, agar ikannya itu nggak bau amis. Jujur ya, kalau misalnya per ulekan ini aku tuh kurang sanggup karena menurut aku ini pekerjaan yang lumayan menguras tenaga. Tambahkan garam, kemudian dan sedikit gula ataupun kaldu jamur. Diulek-ulek lagi ya sampai semuanya ini halus. Tapi kayaknya kali ini aku nggak bakal halus banget karena tenaga aku itu malas banget yang namanya ngulek-ngulek. Biasanya suamiku ya yang bantuin ngulek. Cuman suamiku lagi ada kerjaan, jadi hari ini aku masaknya nggak ada yang bantuin sama sekali. Ini udah semuanya ya, jadi halusnya seperti ini aja, nggak perlu halus-halus banget, yang penting bumbunya ini udah bercampur semuanya ya. Selanjutnya ini aku pakai daun pisang yang udah 3 hari juga di kulkas. Biasanya kalau aku beli pisang ya, daun pisang 2000 itu banyak banget dan gak habis, makanya aku masukin plastik dan simpan di dalam kulkas. Nah ini dia untuk bahan-bahannya ya, ada daun jeruk, daun salam, kemudian ada serai, tambahkan kemangi, ini wajib banget karena ini yang menambah selera makan kita, aromanya itu enak banget. Kemudian untuk bumbu halus yang sudah kita ulek tadi, tambahkan di atasnya ya, ini enak banget. Kemudian setelah itu tambahkan kemangi lagi. Aku itu suka banget sama kemangi dan kemangi ini juga bagus ya, terutama untuk wanita. Nah karena kemarin itu ada yang komen, jangan dipeniti karena ribet, jadi aku kasih contoh seperti ini ya. Kalau misalnya nggak dipeniti, jadi dilipat, dikunci rapat seperti ini agar airnya nggak keluar-keluar. Lakukan hal yang sama dan ini dia ya, hanya 2 ikan aja, 2 ekor ikan kecil dan aku bungkusnya sama kayak doko-doko kalau di Makassar. Selanjutnya panaskan air ya atau kukusan hingga airnya mendidih agar matangnya cepat. Lalu kita kukus dulu untuk ikan yang sudah kita bungkus dengan bumbu tadi ya. Ini namanya ikan pepes sederhana ya ala aku. Kita kukus sekitar 25 menitan. Dan setelah 25 menit ya aku cek, ini ternyata udah matang dan aromanya itu udah satu ruangan. Enak banget, jadi ikan kembung ini menurut aku itu enak banget, dagingnya tebel, kayak ada manis-manisnya gitu ya. Kita tunggu dingin, setelah itu kita sajikan. Dan tarat, ini dia ya, ini aku bakal makan di siang dan juga malam hari. Karena di rumah itu yang suka ikan cuman aku, jadi paling ini aku makan sendirian aja. Kalau nggak mau pakai nasi bisa digado aja ya. Kita cek dulu kira-kira bentuknya, teksturnya seperti apa, dan tarat, aku tuh senang banget sama kemangi. Jadi kalau masak ikan apapun, wajib banget aku kasih kemangi ya. Aku mau ngambil nasi dulu karena aku langsung pengen makan siang nih, kebetulan udah pulang. Habis antarin anak aku les ya. Ini aku langsung mau nyendok nasi dulu. Nasi aku juga baru matang, ini hangat-hangat. Kebetulan aku lagi beli beras yang pulen, jadi ini pas banget. Nasinya jangan banyak-banyak ya, aku tuh saat ini mengurangi nasi dan juga perbanyak lauknya.
Dan kita ambil ikan yang sudah matang tadi ya. Ini dia guys ya. Ini terlalu rame sih daun pisangnya, jadi kita buang aja. Dan mari kita makan. Enak banget ya bumbu-bumbunya ini. Menurut aku juara, meskipun kita itu nggak pakai cabe, nggak pakai lada, nggak pakai untuk tomat-tomatan juga tetap enak. Bismillah, Masya Allah, enak banget. Apalagi kalau nasinya masih hangat-hangat. Kalau mau ditambahin sayur, biasanya nih kalau ikan seperti ini aku tambahin lalapan ya, kayak timun direbus ataupun buncis, kacang panjang ataupun yang lainnya ya. Jadi seperti itu ya untuk resep ikan pepes kembung. Boleh diganti yang lain ikannya ya. Aku lanjut makan dulu teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.